Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya. Kursi itu saat ini kita teman.
biyen niku konslete nambah urusan nyalahno otak pikiran. Nyalahno ziarah kubur. Saiki niku konslete munda. Nyalahno guru. Nyalahno Pancasila. Bahkan nyalahno rupane dhewe. Ora kepengin dadi wong Indonesia, itu dengan jelas kalau di dunia luar lu kan belum bisa sorong langsung. Lagi nih sih bener itu sih pulau sih luar pulau di pulau luar sih boleh nanti. Misalnya kok terus apa yasinan yang salah lu toko yang salah lu apa? Sesuk kok salah tenang kula kan jalur sepura atau kok Mas sepurane biyen salah. Kula gampang. Sami iki ku tiap-tiap ngoten ku mundak. Sing dilokno salah niku mboten nangen urusan kudu dia. Tapi sampai itu bersama dalam sebuah bangsa, itu bersama. Salah. Sampai Allah suwani ngarani nasionalisme rawa dari ini Pancasila kobut bahkan terus lupa lo ngedeng-deng itu gitu. Kan memenangkan jadi para santri ini tetap aman, ayem, tetap santri. Suriah pun jadi dua, Suriah pun negara yang gagal, Libya negara gagal, Mesir pun jadi dua. Jadi saat ini menemui Islam itu rahmatan lil alamin itu kan boleh contoh. Ya waktu aku punya nomor, itu boleh contoh Islam rahmatan lil alamin. Dimerini orang Indonesia. Sang boleh apa? Dimerini. Dimerini. Nampaknya boleh contoh Islam yang rahmatan lil alamin. Rasulullah betul. Dimerini orang Indonesia. Tanggil ni, no no, nampaknya. Uang isoluk pun taruh kuburan. Rukun karo sing sembahyang rukun karo bak laki. Nggih. Sebab napa? Ya sebab ahli sunnah wal jamaah sing ngring iki perangkatnya lengkap. Sebab Islam sing temu iki sing ditinggalke karo para sepuh perangkatnya lengkap. Jadi bukan aman teori, perangkatnya lengkap. Perangkat yang lengkap ini hanya ada di Indonesia. Sekolah apa? Ayo, nenek Indonesia. Apa sih enggak? Ada semua. Ya, jadi ini saja pelajaran kami. Salah satu perangkat yang membuat Islam ke Indonesia ini utuh dan rukun. Salah satu perangkatnya ya seperti ini, khol ini. Khol ini adalah perangkat di mana awak dewi ini jadi uang lu tuh buat kemainnya tuh, buat kemainnya. Awak dewi ini jadi kali pun budangnya tinggi, siji memberikan pelajaran awak dewi sesuatu mati. Sehingga kali ini awak dewi itu pilih kuburan yang terdikir terus kertas. Kertas nombor pilih
kalau tenanipun kita panjenengan sedaya duwe agama niku mboten pucuk-pucuk. Tapi dilantari tindak kakak. Wong bangunan napa ada desa, itu mboten iso sampeyan. Sebab apa? Kanjeng Nabi mboten nate tekan pembangunan. Mboten. Kanjeng Nabi itu bukan tekan pembangunan, Kanjeng Nabi itu lahir gede tengarap, sedong di tengah, tengarap. Masih betul Islam bukan pembangunan itu sinter, ini sih sedong ini. Tapi itu lalu bilang, di sini kita ilmu bahwa Islam itu sangat perhatian. Islam itu gajah perhatian khusus terhadap nopo, terhadap peninggalan-peninggalan orang dulu. Jadi singkatan ajaran. Islam itu punya perhatian yang luar biasa terhadap peninggalan masalah masa lalu. Nabi Adam itu mendorong dunia ke akhirat mereka. Ini aku membangun tugu. Tugu kedatangan pertama itu Nabi Adam bangun. Dan tugu itu tekan saat ini dipun abadiakan dari Allah. Kenapa? Mendorong pertama bangunan yang mendorong tidak dari Pak Patu. Terus dolar tekan putih-putih langsung maling, tenggeri Patu maling. Sampai waktu itu jadi gede. Sehingga akhirnya waktu itu terus penanda manusia pertama kali datang ke bumi dan dari situ akan kembali kepada Allah. Waktu itu disebut tadi. Sehingga akhirnya disebut kalian Allah inna awwala baiti wudi animasi dan tadi ibak katam mubah mubarokah. Ini apa itu? Lha iki menung sawu iki lha ana sawu sawu ono kah. Apa? Sasapune dibangun Ka'bah. Nabi Adam kehilangan harapan hidup pokok mana kok bojone gak ada. Maka begitu yang berikut cara kok setelahnya berpikir kata Nabi Adam nopo. Yang menang bojone. Bojone kudu turu dong. Ya Allah, ini bujuku ini jadi. Akhirnya bujuk-bujuk. Dan pertemuan pertama dengan Siti Hawa ini itu ditengeri Gusti Allah. Siti pun sempat Jabal Rahmah. Ya Allah, ini itu butuh buah yang ini. Ini orang dilarik orang yang menusuk. Ini menusuk itu biasa lu. Tapi sabarnya ini kan menusuk terjadi kakak. Terus pindah-pindah. Sing tetap pengarap, tetap ayu, tetap kan. Sing pindah Eropa jadi gede buram, ya. Bang. Yang pindah ke Afrika jadi hitam kosong kayak waktu deh. Sing pindah sini jadi tembong-tembong, sipit-sipit, sipit-sipit, kalau ah, apa enggak. Sing pindah ini jadi ciri-ciri, kajak-kajak, kajak. Nah ini yang disebut Allah ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabila. Jadi awal ini namanya mana baru ya. Itu. Nah itu kehidupan di zaman Nabi ya. Ada mulanya karena lama kali itu problem yang timbul adalah problem cinta. Mereka bukan pacar pun. Anaknya Abdul Qadir. Tapi setelah laki dan perempuan manusia ini tambah banyak berubah menjadi suku-suku. Nah, Nabi Nuh itu satu suku yang disebut kaum. Nabi Nuh itu kaum Ad. Nabi Nuh kaum Samud. Nah, tekan zaman Nabi Ibrahim. Ini lah, kesudut bangsa. Nabi Ibrahim bangsa Mesir. Tapi Nabi Ibrahim sama kuatnya cuma ngurusin bongkong Mesir. Tapi ternyata Nabi Ibrahim anak menungso yang berkumpulannya
sudah kehilangan asal usul. Mulut belum berkelahi antar suku, antar bangsa lain. Ya, semuanya baru sadar kenapa kita ribut, bukankah kita ini keturunan Adam. Tapi gak ada yang tahu, ini Afim keturunan Nabi Adam, gak umayan Nabi Adam, dia nanti. Ini tahu. Nabi Adam itu yang diumayan, kampungnya mana? Gak ada yang tahu, karena gak ada yang tahu bekas petilasannya Nabi Adam. Maka yang agar manusia kenal kembali asal-usulnya, Nabi Ibrahim nyari. Petilasannya Nabi Adam dicari, ketemu di sebuah lembah, namanya Bakah. Ya kemudian orang menyebutnya maka tuh kueng-kueng ditata ulang sama Ibrahim tata begitu ketemu baru Nabi Ibrahim berdoa kembali sesuai dengan tujuan manusia di hidup korban ini askar pemimpin jadi dua tiri diri dan tenangin dapai di dalam mu'akro korban hari ini musolat kalau yang Allah tidak tambinan nasi tapi lain wajibku binat tamarot bilangan lahum ya sepuluh ya Allah pun belum berdoa tinggalannya Nabi Adam jadi anakku lalu pergi berpanggungan tantang gak ada apa-apa tapi terus hatinya bikin kuat dia mau sholat disenangi manusia dan tempat dan orang di sini dapat rezeki buah-buah dua ya. Akhirnya semua orang kembali kepada cerita tentang itu Tuhan pun agungkan Nabi Ibrahim karena Nabi Ibrahim menemukan sesuai Nabi Adam. Peristiwa itu membuat dunia terharu. Kabeh berterima kasih sama Nabi Ibrahim. Maka nama Nabi Ibrahim ini terkenal di dunia. Ada yang punya Ibrahim, ada yang punya Abraham, ada yang punya Brahma. Nah, maka kemudian yang ini pun Brahma punya simbol sama dengan Ibrahim. Orang India ini menduplikasi simbol sama, makanya sama dosa ribut dengan agama orang ya. Nabi Ibrahim membangun Ka'bah, batu. Yang punya Dewa Brahma juga membangun batu. Tengahnya bolong sama, yang ini kotak, yang sana bundar. Namanya serupa. Nabi Ibrahim menemukan namanya Jabal Rahma. Orang yang menganggap Brahma membuat bangunan namanya Lingga Yoni. Air suci Zam-Zam, orang yang menyebut Brahma membangun kesucian Kailas sama Gagaya Muna. Perjalanan sucinya kalau di sini kayak selempang putih, sana selempang muda. Kalau selesai perjalanan suci, sini digun, sini tahalul, sana digundur. Punyanya sama rambut. Sini hari raya potong kurban, sana hari raya gadri. Nah kalau sini sujud itu biasanya kelamaan, gumbernya tua. Nah yang sana lapang. Gak ada kesamaan simbol. Ya. Orang Cina juga punya cerita tentang Brahma, yaitu sebuah perjalanan Nabi Ibrahim untuk mencari kitab suci Dewa Brahma. Itu kan digambarkan dengan Sun Gokong yang menemani ini apa? Biju Tongcong ditemani Sun Gokong sama Cupat Kei. Ini mencari kitab suci Dewa Brahma. Kalau ada Brahma. Nah kemudian karena saking terkenalnya Nabi Ibrahim, maka anak Nabi Ibrahim yang dua menjadi penerus. Ada Ishak dan ada Ismail. Dan dari dua terah besar inilah lahir bangsa besar namanya Bani Israel. Karena Nabi Ishak punya anak namanya Yakub atau Israel. Nah, Yakub itu punya anak 12. Maka dikenal dengan nama Bani Israel. Dan dari Bani Israel ini kemudian lahir orang-orang hebat. Lahir Musa. Musa ini hebatnya luar biasa. Wong kaplok mati. Pangan masuk saku ini waktu itu jadi listri. Terus tongkat lempat dan baru usai. Tongkat pukul dengan laut jadi jalan.
Bol, belayan, warus itu aja. Ya, makanya waktu itu Nabi Musa ini orangnya hebat semua, karena waktu itu Allah memberikan bekal pada Nabi Musa ini tahu kok. Temannya Nabi Musa hebat, ada namanya Balaam bin Beor. Dia itu punya ilmu telekinesis nih orang sekarang. Jadi kalau jengkel sama sesuatu, cing pindah. Balaam kok mau lewat sini kok ada pengajian, dia marah, cing jambel pindah Tuhan Jawa. Itu namanya Balaam. Ya, perempuan yang cari kok punya Balaam itu cing pindah kamarnya Balaam. Orang sini isinya kayu begini, hebat. Lahir dari bar ini orang-orang hebat, ada yang sampai menjadi legenda namanya Samson dan Delilah, Samson Al Ghazi, hebat itu. Ada namanya Musa Sapiri yang mampu mengambil telapak kaki bekasnya malaikat Jibril. Wah hebat orang. Makanya orang-orang yang mengikuti Nabi Musa itu aku mengikuti yang lain karena Nabi Musa itu hebat. Malaikat Israel mau nyambut nyawanya Nabi Musa, terpilih. Di dalam tafsir Ibnu Katsir disebutnya malaikat Israel mau nyambut nyawanya Nabi Musa, nyawa jadi manusia, terpilih dari kepalanya pecah. Tapi karena malaikat ya kayak film kartun balik lagi. Transformer. Sampai akhirnya datang kepada Allah, ya Allah itu siapa? Kenapa ada Musa? Israel itu orang mau ketakut nyawanya, oh saya cuma pelin. Oh sangat macam-macam kalau itu Musa, nabiku. Musa itu gak bisa dianggap sebenarnya. Jangan-jangan kamu, aku aja pernah ditantang. Ditantang gimana ya Allah? Ditantang ilmu, habis ya Allah. Tak kasihkan kibir, kamu cari kibir, dan dia gagal. Ya makanya akhirnya mereka datang, ya Musa, Pak, kamu tak kembali lagi? Ya, ini mau nyambut nyawa. Kok bisa lagi bilang? Lalu gak kembali lagi. Ya sebenarnya yang bilang bukan saya, tapi malaikat yang lain, ini tanda. Kamu sudah waktunya tak takut nyawamu karena gigimu sudah rontok, rambutmu sudah putih. Oh ini cirinya, ya sudah apa-apa. Nah itu karena Nabi Musa itu dicabut nyawanya dengan tanda rambut putih sama gigi rontok. Maka orang Yahudi itu paling hobi nyemir rambut sama memperbaiki gigi. Supaya kalau malaikat itu datang, oh belum waktunya. Itu makanya sampai di zaman Rasulullah orang Yahudi itu paling suka nyukur jenggot. Ya kan di Rasulullah, makanya ketika Rasulullah berbicara tentang ikhtiar tentang jenggot itu dia tidak menyerupai Yahudi. Yahudi karena Yahudi itu hobi nyukur jenggot dan menyerupai gigi. Sampai di dalam kitabnya orang Yahudi ada cerita orang takut menghadapi akhirat. Bilang sama anaknya, nak nanti kalau aku mati tolong aku cukur jenggotku dan bulunya semua dan tolong cabuti gigiku. Akhirnya orang Yahudi itu mati dengan keadaan tanpa bulu dan tanpa gigi. Begitu dikubur. Nah, malaikat Israel, malaikat Mungkar Nakir, loh ini ada bayi kok besar. Ya maka dibawa malaikat Malik. Ya Malik ini ya, ya Ridwan. Ada bayi besar mati, bukan bayi. Ini bayi bukan ada giginya, bukan ada bulunya, bukan. Dah kecil kan cukup, enggak. Pokoknya petunjuknya kalau ada giginya, ada bulunya itu bayi. Ya kamu manusia zaman old. Kamu tahu ini bukan bayi. Kamu pengen bukti bukan bayi. Coba berlaku bidadari. Ya bidadari itu tuh. Tapi jangan pakai baju. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Israel makanya zaman Rasulullah itu berdikot. Nah, setelah Nabi Musa lahir bangsa hebat dunia, lahirlah Nabi Daud. Hebat juga ini, besi juga hebat. Jadi tidak, jadi baju. Kalau bersuara, burung jatuh. Beri punya anak namanya Sulaiman. Hebat, manut, bisa omong. Semut dia tidak ngomong.
angin sampai entut bisa dijawab. Nabi Sulaiman membangun kota besar namanya Baitul Muqaddas. Kemudian lahir Nabi Ali. Hebat lagi, manusia pidato, lahir berjel pidato, orang buta di temoklek, orang mati di bangun. Ya Nabi Musa. Sampai akhirnya turunan Nabi Ibrahim ini gak ada yang bisa ngalahkan. Karena gak ada yang bisa ngalahkan, maka kemudian dia nyari musuh. Nah musuh yang tak pernah, batunya itu orang Romawi. Orang Romawi ini diajar sama orang Yahudi Nasrani kau. Padahal orang Romawi ini bangsa yang paling kuat, punya Tuhan namanya Zeus. Zeus itu punya istri perempuan namanya Hera. Jadi Tuhan punya istri, Tuhan punya Hera. Yunani punya anak namanya Hercules. Itu kalah. Maka karena kalah, maka kemudian orang Romawi mengambil kitabnya orang Yahudi dan orang Nasrani. Transformasi dari Old Testament dan New Testament. Maksudnya berarti perang. Nah, orang Yahudi Nasrani mulai akan kalah. Akhirnya orang Romawi mengembargo emas. Emas tidak boleh keluar dari Romawi. Raja yang mengembargo emas namanya Vespasianus. Kalau susah mengingatnya, irim Vespanya aja. Vespasianus. Akhirnya Romawi mengembargo emas, terjadilah kelangkaan emas di dunia. Bangsa yang paling kena kelangkaan emas adalah bangsa India. Orang India akhirnya boyong cari emas. Satu ras beda keluar dari India, dipimpin oleh Kunjunga, transit ke Pulau Maldives atau Maladewa, jadi kerajaan Salam Kanaya. Punya anak namanya Mula Warman, boyong di ujung timur Kalimantan, jadi kerajaan Kutai Kartanegara. Punya anak Dewa Warman punya ujung pulau Jawa di kerajaan Salukonopuro. Punya anak Mulpur Nawarman masuk ke dalam Jawa Barat bikin tahu mereka negara. Punya anak namanya Sinasamnaga geser ke Galuh. Punya anak Sanjaya tiba Jawa Tengah bikin kerajaan Mentara. Akhirnya punya anak Garung. Ini masalah. Karena Garung tiba-tiba pindah ke agama Buddha. Oh ini tadi-tadi tidak ribut ini. Pindah agama Buddha, akhirnya wangsa Sanjaya pecah dua. Satu tetap beragama Hindu-Siwa, yang satu beragama Buddha. Dan itu perang agama terbesar di dunia ada di Indonesia. Di sini, Nusantara sini. Ya. Sampai akhirnya Raja Sanjaya ini tidak mau jadi raja, anaknya yang meneruskan itu namanya Panuwo. Ini perlu dilihat biar tidak perlu saya jelaskan. Panuwo ini tidak mau jadi raja, tinggal belajar ilmu arsitektur pulang kembali bernama Gunadarma. Nah, bangsa Sailendra yang Buddha tadi itu yang anak Sanjaya sebenarnya namanya Garung berubah jadi Buddha karena menikah dengan perempuan dari bangsa Sailendra, bergelar namanya Semaratungga. Nah itu Buddha. Buddha. Nah karena perang ini maka kemudian Semaratungga ini menjadi rasa besar. Tapi dia gak punya kekuatan ketika mau bangun tempat ibadah. Dia orang Buddha mau bangun tempat ibadah, dia gak punya arsitek. Maka kemudian si Gunadarma yang Hindu Siwa masuk ke kerajaan Semaratungga jadi arsiteknya pembangunan atau candi itu Buddha. Akhirnya dibangunlah candi itu dengan arsitek orang Hindu. Candi besar ini dikasih nama Sambara itu Buddha. Yang akhirnya dengan kenal dengan nama Borobudur. Akhirnya si Panuwo atau Resi Gunadarma ini diambil menantu sama Semaratungga. Yang akhirnya diendok putrinya namanya Pramodawardhani. Dan akhirnya bergelar namanya Raden Pikatan. Jadi raja di sana. Nah, begitu tahu ternyata si Pikatan ini adalah Panuwo, maka Balaputra Dewa sebagai penerus
Bunda amuk. Kok bisa sama ibunya memerintahkan orang Hindu bangun candi? Maka kamu bekerja sama dengan orang Hindu Shiva yang menganggap bahwa pengingkatan ini pengkhianat dari Hindu kita pun Buddha. Namanya si Kumbayoni berontak di Jogja di Candi Boko. Nah itu pas sama anak ikatan namanya Lokapala, akhirnya nyerang. Kita ini saudara, gak usah kelahi sing Buddha Buddha sing Hindu ayu Hindu. Ini Buddha sudah punya candi Sambara Buddha atau Borobudur. Sekarang tugas saya membangunkan candi Hindu. Bangunkanlah candi besar namanya Prabha. Prabhanya artinya rupon, saling menjaga lupis terus denger paten-patenan. Akhirnya Bala Putra Jiwa pergi ke Palembang menjadi Raja Sriwijaya. Di Sriwijaya sudah punya pengalaman pula meliputkan agama menjadi bagian dari sebab perang tegak saudara si Hindu-Hindu, si Buddha-Buddha. Setelah di Jawa Tengah diantar sama Merapi, Sindok pindah ke Jawa Timur menjadi cikal bakal Kerajaan Jawa Timur. Ada Kadiri, ada Singosari. Maka pengalaman di Jawa Tengah, Kadiri juga tidak ribut masalah Hindu Buddha. Singosari juga sudah tidak ribut Hindu Buddha. Maka Singosari menjadi kerajaan besar di zamannya tertarga negara, menaklukkan Mongol. Iya, lebih itu. Karena cuma ribut berkorok. Selamat Natal baru cuma ribut. Selamat Imlek dulu cuma ribut. Karena Singasari mampu menaklukkan Mongolia karena sudah punya pengalaman. Nah, maka biar pengalaman itu menjadi lebih kuat, maka di zaman Majapahit perhubungan itu diabadikan dalam sebuah prasasti yang ditulis bersama, dalam prasasti bersama yang tulis namanya Tantu Tantula, disebutkan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Majapahit itu sudah rukun antar agama yang Hindu jaga yang Buddha, yang Buddha jaga yang Hindu. Yang Hindu. Jadi kalau sekarang Banser itu jaga gereja, ini adalah barisan bangsa Indo. Diajarkan lakum dinukum mariyati. Di sini sudah berbicara tentang kerukunan antar agama. Jadi bangsa kita ini bukan bangsa yang bodoh. Bangsa yang ketika Islam datang ke sini kita sudah maju. Di sini bangsa besar yang namanya Majapahit bukan bangsa kecil. Makanya kita ini jangan pernah merasa kecil. Singasari sudah bisa menaklukkan Mongolia. Hukum tata negara terbaik ada di Majapahit, namanya negara tetap. Bermasyarakat yang baik ada dalam kitab suta. Sudah lengkap di sini, sudah bangsa maju. Maka yang bisa mengislamkan Nusantara ya orang pintar, bukan orang bodoh. Makanya kalau kita berbicara di sini karena apa, kita ini bangsa yang sudah awal. Jadi makanya secara sederhana kita bisa lihat orang Eropa punya alat musik terbuat dari kayu namanya gitar dan dikasih tali. Orang Arab punya alat musik namanya terbang, kayu dan dikasih kulit. Membuat terbang dan membuat gitar itu tidak susah karena kayu itu mudah dilakukan. Tapi bangsa Nusantara punya alat musik namanya gamelan, terbuat dari logam. Hanya bangsa yang menguasai ilmu pertambangan yang maju dan penguasaan metalurgi yang mapan yang mampu membuat alat musik dari logam. Makanya kalau orang Eropa punya cerita Cinderella, kita juga punya sama cerita bawang putih, bawang merah. Orang Eropa punya cerita apa? Romeo Juliet. Kita juga punya cerita, ada yang berumur orang Cina sampai engkau. Kita punya cerita Panji Asmoro bangun Romendut Romendut sana punya cerita namanya Samson. Kita punya Batu Kodok sana punya cerita
pura-pura dia. Kita punya cerita kecil dong nih. Jadi kita tidak pernah menganggap ini bangsa. Maka Rasulullah itu jelas pesannya wajahkan musuh Allah wa kubailah ta'an rohul. Nah, makanya kita tidak jangan kemudian akhir-akhir ini kan kayaknya apapun yang kita miliki ini dianggap salah. Termasuk kita nengok kuburan dianggap salah. Nah, kita kembalikan lagi dari cara Allah tadi ngatur ada Ka'bah diwariskan sama Nabi Ibrahim. Diwariskan pada anak cucu yang baru Baitul Maqdis. Maka Baitul Maqdis menjadi kiblat manusia. Tapi begitu belok-belok apa yang dilakukan Allah mengembalikan kiblat manusia kepada asal usul pertama namanya Ka'bah. Yang diutus siapa? Nabi Muhammad dari Bani Ismail. Nah, ketika itu terjadi, maka yang terjadi adalah perebutan simbol. Kuatan mana Baitul Maqdis sama Baitul Ka'bah? Dan Nabi Muhammad kalah. Waktu cerita tentang Baitullah, Nabi Muhammad kalah. Karena Bani Israel punya Taurat, punya Injil. Nah, karena Nabi Muhammad tidak kalah ketika menceritakan asal usul Bani Ismail. Jadi kasih bekal sama-sama kitab. Yahudi nanya, apa yang kamu ketahui tentang Bani Israel? Jelaskan dalam Quran. Kamu tahu Nabi Adam? Jelaskan dalam Quran. Kamu tahu tentang Nabi Nuh? Jelaskan dalam Quran. Perak ilmu pengetahuan. Setelah itu pertanyaan, kamu tahu Nabi Ibrahim bangun Ka'bah dari sudut mana? Nabi Muhammad tidak tahu. Tidak tahu kamu. Nah, kalau kamu tidak tahu, jangan mengaku kamu penerusnya Nabi Ibrahim. Masa penerus Nabi Ibrahim tidak tahu rekonstruksi Ka'bah dari mana? Ya tidak tahu kan. Ya kalau tidak tahu, sudah usah kamu jadi Nabi. Maka Nabi Muhammad jadi, ya Allah, saudara tua saya tanya terus. Di mana tempat Nabi Ibrahim bangun Ka'bah pertama kali? Ya udah lah, mesinnya aja. Tidak tahu kan. Subhanallah, ini astro ya. Dia naik ke sana. Begitu naik ke sana, nanya, Pak, apa? Itu cucu-cucu nanya terus gimana? Penjelasan yang meletakkan batu pertama rekonstruksi. Nah, ya, di sebelah situ, bro. Saya tahu di situ, pertama saya bangun di situ. Nanti kalau kamu turun, kamu tandai itu namanya makom, bro. Dari situ, bro. Jangan, bro. Bapak Ma'il sebelah mana? Bapak Ma'il sebelah situ lari-lari. Nanti kalau kamu turun kasih tanda itu Injil Ismail. Bapak Kacar di mana? Kalau Bapak Kacar sebelah situ itu pertol situ sebelah situ kasih tanda nanti ya sofa mal Allah dan jangan balami cerita di mana lempar cerita satu dua tiga itu pulau stop apa apa pokoknya ya nanti kalau kamu turun jangan lupa ya diarok ya itu disuruhnya Pak Ilas itu. Nah, maka sebenarnya kalau Ka'bah itu sebelumnya siapa sih bangun? Dibangun ulang, itu bukan punya aku, itu punya muat jamu itu orangnya di sebelah situ, aku nanya apa dulu. Badan, Ka'bah itu apa sih dulu? Nah, itu dulu aku turun itu kan dibilang sama Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kamu harus pulang. Tapi kan aku takut nanti gak bisa pulang, ke tempatnya jauh. Maka waktu turun tak kasih tanda itu, kemana-mana tak tahu lagi tak kasih tanda. Sampai akhirnya tandaku jadi besar disebut Inna Allah Wai Nuri Amina Sila Ladi Bipakat Kamu Pak Roka. Nah kalau Jabal Roka itu apa? Apa? Itu gak usah umarnya, itu buku I Love You Bu pokoknya gini deh, kamu biar nanti gak ribut sama yang lain. Kamu kalau turun nanti maka jelas ya. Maka begitu turun Nabi Muhammad terus diperintahkan ibadah jadi menafailah sejarah perjuangan Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Maka begitu Nabi Muhammad tahu itu yang tidak boleh langsung ngeper. Udah, ya udah kamu benar. Kamu Nabi karena kamu ilmu cukup dari pengetahuan sampai tanda-tanda kamu tak tahu. Loh itu makanya ketika Nabi Muhammad lahir orang Yahudi Nasrani bersepakat membunuh Nabi dan menghilangkan Ka'bah, karena kalau Ka'bah itu masih ada, Yahudi Nasrani gak bisa berbuat apa-apa. Ketika Nabi Muhammad mengaku penerus Nabi Ibrahim, kalau Ka'bah sudah gak ada, mereka bisa mengatakan bukti mana. Nah, makanya sekarang kita bisa mengatakan penerus Wali Songo, bukti ada. Coba kalau buktinya gak ada, kita penerus Wali Songo, gimana buktinya? Enggak tahu kita. Makanya sekarang ada orang bisa menghilangkan sejak Wali Songo. Oh, Wali Songo tidak ada. Kan
termasuk Salamah atau apa Zainal Abidin, Batu Salam, nah, itu orangnya jiwotan semua. Makanya Kiai Said marah, dasar orang jiwotan itu goblok. Bukan cara itu sebenarnya. Dasar orang jiwotan goblok, uang sopok dibilang saja. Akhirnya mereka balas Kiai Said, dasarnya goblok. Penerus Wali Songo mengatakan orang jiwotan itu goblok. Padahal Wali Songo itu semuanya berjiwot. Nah katamu kemarin gak ada.
menyembah api. Anak Lazarus kamu dinikahkan sama siapa? Sama Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu Lazarus. Oh, lahir Sayyidina Ali Zainal Abidin. Nah, karena orang Persia itu menyembah api, begitu masuk Islam, apinya tidak disembah, tapi bangunan untuk menyembah api ditaruh depan masjid. Nah, bangunan itu orang sana menyebutnya Manaro. Maka begitu apinya hilang, Manaronya taruh depan masjid. Akhirnya masjidnya Sayyidina Ali punya Manaro. Lah orang Maria di masjid dikasih Manaro, baik. Maka semua orang ingin bangun Manaro sampai Surabaya namanya Menoro. Jadi kita ini jangan ribut masalah simbol-simbol ini. Manaro udah diambil sama Islam. Jangan ngomong itu api majusi. Wajahnya udah kita ambil, kita masih boleh pakai apinya. Dan ini kan kadang kita nih iseng, makanya akhir-akhir ini banyak orang iseng. Mundurnya luar biasa. Sistem farmasi dunia udah demikian maju, ada yang mundur kembali, justru ngejengkut. Oh, nah ini apa mundur? Nah, saya tidak hari membangun Persia. Makanya orang Persia begitu cintanya sama Sayyidina Ali, karena di sana punya sejarah keluarga. Sayyidina Ali pulang terbunuh di Makkah. Sayyidina Husain Yusuf terbunuh juga di Madinah di perbatasan diri namanya Karbala. Nah, maka orang Persia yang sangat terluka kemudian apa menjadi Syiah yang sekarang itu. Makanya orang Iran enggak ada yang namanya Yazid, itu enggak ada. Orang Iran namanya Mu'awiyah itu enggak ada. Makanya kalau ke Indonesia kok Syiah, hati-hati, itu juga susah di sini. Orang Syiah itu susah, enggak bisa itu. Kenapa? Karena di sini Pak Ali ada anaknya namanya Yazid. Ada anak namanya Mu'awiyah. Makanya kalau di sini akhir-akhir itu Syiah, bahaya Syiah. Di sini udah lama ya. Lagunya ada Tali Rumi, bukan Syiah. Lagu Indonesia lebih parah dan itu ada Indung-indung. Aduh, Siti Aisyah. Kok kenapa sih pakai nama Siti Aisyah? Mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa. Di dalam kubur rendah masih sah. Kok pakai nama yang lain tuh, iya mah bapak sudah pakai nama Siti Aisyah. Aku mau lihat lagi yang satunya Pak Ime Jane. Ah, ya kenapa sih pakai nama Fatima? Enggak ora saminya apa gitu. Ini Indonesia lah, itu kenapa kok tiba-tiba di sini kok semuanya tawar? Ya karena Islam itu ke sini. Saya kan jadi ambil. Ini menjauh kan dari Arab menjauh. Punya anak namanya Sayyid Muhammad Fakir. Jauh punya anak namanya Sayyid Jafar Sotik. Jauh punya anak namanya Sayyid Abi Turiti. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Muhammad. Tambah jauh punya anak Sayyid Ubaidillah. Tambah jauh punya anak Sayyid Aisyah Makin. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Al-Mulajir. Tambah jauh dari karakter dari konflik. Punya anak namanya Sayyid Al-Ali. Tambah jauh Sayyid Muhammad. Tambah jauh Al-Ali. Tambah jauh punya anak Sayyid Osam tambah jauh punya anak namanya Sayyid Ahmad Sofie Melba. Tambah jauh punya anak Sayyid Arabi Abdul Fakih. Tambah jauh punya anak namanya Sayyid Abdul Malik sampai umur mulia ketemu dengan bangsa umur ketemu dengan tinggalannya jenis kan yang orang dulu menyebutnya Ya'juz Ma'juz. Termasuk Ustaz Abdul Somad menyatakan bahwa Ya'juz Ma'juz adalah apa jeniskan atau bangsa pemulia. Nah, yang dia tidak tahu bangsa pemulia kalah dengan Kertanegara. Berarti Kertanegara pembunuh yang cuma betul. Sama Kongres ini. Betapa bingung apa. Nah, Sayyid Abdul Malik punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin. Sayyid Ahmad Jalaluddin diundang oleh Raja Campa.
untuk merukunkan kerajaan Campa sama kerajaan Anam. Hindu Buddha berkelahi juga. Nah, dua kerajaan itu pun maka Syekh Ahmad Jalaluddin diambil menantu Raja Campa. Nah, jadi raja di sana punya anak namanya Muhammad, pindah samudra Pasir. Nah, punya anak namanya Syekh Jamaluddin Al-Husayni Al-Kabir, masuk tanah Jawa, turun pertama kali di Tugu Merapi Yogyakarta. Nah, di situ punya anak namanya Ibrahim sama Ishak. Ishak tidak ngerti perjalanannya ke Banyuwangi, menikah dengan Dewi Sekadatu, melahirkan Raden Pacu atau Raden Ainul Yakin Sunan di sini. Nah, Ibrahim punya anak Raden Rohmat Sunan Ampel. Sunan Ampel pindah Surabaya berkembang kuning sini. Punya istri anaknya Pak Biro itu namanya Kali Karimah, itu nama dia diberikan Sunan Ampel. Nah, mulai Pak Karimah ini karena anak dari Pak Biro. Nah, pernikahan itu melahirkan orang-orang hebat. Ya, jadi pernikahan itu melahirkan orang-orang hebat. Pak Ampel itu, ya, jadi nggak sembrono. Jadi jangan ribut dengan Yogi Dewi Bapak Tondowati, bukan turunan untuk seluruh Bang Ampel punya turunan dengan ini. Ada namanya Asyukoh. Asyukoh itu wakal Quran atau soleh Kuburimus Muslim, dinikah sama Syarif Budaya Kubur Sunan Gunung yang Aisyah dirinya sama Raden Fatah yang kemudian dikenal dengan Bunyai Murkosika atau Murkosima. Nah, yang namanya Khadijah dirinya sama Syekh Husain Rumi dari Konstantinopel. Jadi itu dari sini. Nah, ada yang namanya Qasim. Nah, Qasim ini tidak ada raja. Ada namanya Mahdum Bidatu. Dari Qasim melahirkan salah satunya ada namanya Sunan Seri. Nah, punya anak Mahdum Qadir, punya anak Mahdum Qohar, punya turun namanya Jayarono satu, Tumat Yusu dua. Nah, punya anak namanya Jayarono pindah Pekalong. Nah, punya anak Buka Alas Roban namanya Bagus Sendok Patilah Sunan Sendora. Nah, punya anak Bajai Mekor pindah Wonosobo, punya keturunan namanya Mbah Nur Iman nih, itu bersama dari keturunan Amangkurat pindah Jogja. Di sana punya keturunan namanya Mbah Hasan Tupo dan Ibu Dian Nana Panglima Perang Tupo Negoro, melahirkan Mbah Abdul Rauf, melahirkan Mbah Abdul Rahman, melahirkan Mbah Dalgar, Mbah Bunco. Ini Fabun. Fabun. Itu cikal bakal. Makanya kan orang dulu itu dengan orang-orang tua zaman dulu itu orang hebat itu. Mbah Biro ini kalau dulu sebutannya Damyang Biro Seroyo. Nah, Damyang ya. Nah, Wocogoro Wilati Mingsu ya kita Damyang. Itu bukan begitu. Itu Damyang. Mana Damyang Roh Kami Damyang Biro Seroyo ini Damyang. Damyang itu kalau saat ini Syekh Prahe Coro Rikor itu over. Nah, Damyang itu biasanya anak cucunya itu datang. Nek datang biasanya minta pitutur, minta petua. Petua itu yang kemudian dinamakan petua yang harus dipundi, di estoake lah dalam orang Jawa. Nah, tempat untuk minta petua dan petua yang dipundi-pundi dikenal dengan nama Pekunden. Pekunden, pulau, sebagai pun, pekunden.
anak cucu datang, ini bawa makanan sana sini, makanan ini sederhana. Ya suaranya apa? Bisipul calon gubernur. Lanjut. Ya, udah saya terlanjut mau ketekan calon gubernur. Gubernur kenal ini. Jadi gubernur,
dari Pakul Dawat gitu ya. Itu namanya upanisat, pembulatan jati diri, merusuhi dan kesepakatannya hilang. Nanti kalau sudah selesai upanisat, menjalankan dharma hidup namanya kabumi, kabumian. Menjalankan itu seperti mata bumi. Nah bumi itu semakin tiga-tiga, semakin subur, semakin ya semakin kecil lah itu. Syukur semakin dihinakan batinnya semakin kuat. Nah baru nanti setelah itu menjalankan dharma namanya upawasa. Upawasa itu sudah tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan. Makanya ketika Islam datang bahwa satu siap kok tidak makan, tidak minum, tidak menyentuh perempuan, nah itu merupakan upawasa. Maka satu siap dikenal dengan nama bulan puasa. Nah cuma Brahman ini pengikutnya banyak yang gagal. Ketika melakukan upawasa ini mau meninggalkan dunia dengan moksa, setelah gak makan, gak minum, gak punya perempuan, dan tubuhnya mengecil, gak hilang namanya moksa. Nah ternyata gagal karena pengikutnya mengecil, elemen dusing. Nah gak jadi, mau gede lagi gak bisa, mau hilang lagi gak bisa, jadi jenglot atau berkorokan karang, makanya sampai kalau jenglot jadi gelarang itu baru gagal muso, gagal organ sebenarnya. Nah setelah itu orang-orang lebih memilih sesuatu yang lebih mudah, makanya ada ajaran Kali. Kali itu Durga Durga Siwa, dikenal dengan ajaran Bhairava. Bhairava itu bukan menahan hawa nafsu tapi mumbar bobo nafsu, muter alam itu utuh kape melakukan hubungan seks bebas tak dengerin sahabat bawa perut supaya perutnya tenang, makan namanya tumpeng, nasi pangan. Nah, supaya pikirannya ini tenang, minum arak. Nanti kalau semuanya pergi biar tubuhnya ini gak bergerak kemana-mana, kasih makan daging manusia. Makanya terkumpul Sumanto. Nah terus akhirnya orang bisa merokok sukmo. Nah ketika merokok sukmo, lama-lama sukmo ini enak. Lu mau jejak nyolong, jadi ngepek. Sukmo lu mau jejak materi, jadi ngesan. Sukmo lu mau jejak jadi ngopi, jadi ngepek. Jadi makan di Jawa, itu namanya nama santet. Ngepek. Nah di sini pusat orang-orang baik. Itu bukan orang jahat tuh ya. Itu kesalehan dalam agama ini. Solehan, soleh, kebaikan. Nah itu, makanya ketika Mbak kakeknya Mbak Kampel yang namanya Mbak Broit Mas Moro datang, beberapa temennya dipangan sama Wong Jowo. Maka kemudian saya jawab dalam usaha yang kafir minta bantuan teman dari Persia namanya saya Samsudin Al-Fajil Al-Fajsi yang gak bisa dimakan sama orang Bali lawan. Orang Jawa menyebutnya Syekh Sunda sebagai ilah Jawa kan susah. Ilah Kalibata sama ilah Jawa Joroko kan susah. Saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, ilah Jawa jadi ini Syekh Jumatilku. Sayyid Samsudin Al-Bakir berarti ini saya coba Bakir ini lah Jawa, mulai lah Jawa. Oh iya, sampai Alhamdulillah jadi Alhamdulillah. Jadi nah ini itu mulai proses pengislaman sudah mulai. Nah orang-orang Bhairava itu mulai disingkirkan sama saya coba sebagian lari ke Gunung Kawi, lari ke timur, ke atas Purwo Banyu. Di sana di Bimena Sungguh, di Bajur Semoro. Saya sebagai sepuh, maka anak Mbak Bro, anak Mbak Cuma di Lumpro yang namanya Iska sama Mbak Bro ngejar ke Banyu Wangi. Akhirnya Bimena Sungguh di jalan, anaknya yang perempuan nama Dewi Sekar Gaju, kasihkan Mbak Iska, lahir Raden Ainul Yakin Sunan di sebagian lari ke Bali, sebagian lari ke Kediri, di Kediri, di Bapak tuh perok-perok daerah Paku, Pak Menang. Ini wajar kali sunan bu gunang akhirnya nyerah baru nyerah ya wis aku aja mau pateni ora ana pateni ning aja hubungan sing bebas ya lanang itu karo lambi tumpeng itu halal maka enggak apa-apa arak itu
haramkan air putih, teh atau kopi, tumpeng gak apa-apa, itu menusuk tidak diikuti. Pinte mantra Torgosul mau diganti kalimat Tauhid la ilaha illallah. Maka penerus Wali Songo gak ada yang alergi sama tumpeng. Enak ya. Karena sudah lunak. Nah, pelajaran dari Sunan Bonang itu diajarkan pada Sunan Kali Jogo. Sunan Kali Jogo punya murid namanya Mbak Joko Joyo Sunan Gesang. Sunan Gesang punya murid Pak Abdul Halim Pangeran Benowo. Pak Abdul Halim punya murid namanya Pak Abdul Rahman Sam Tambulasem. Punya murid Pak Jabar Pilih Tuban. Punya murid namanya Mbak Sufyan. Punya murid Pak Abdul Halim Boyolali. Punya murid namanya Pak Abdul Wahid. Punya murid namanya Mbah Khairon, punya murid Mbah Ashari, punya anak namanya Mbah Hashim Ashari, punya murid namanya Mbah Bishri Sansu, punya cucu namanya Kusi Kul. Loh makanya itu tidak ada gitu peng. Masuk. Tidak ada gitu peng. Gitu loh. Jadi ngerti. Bapak itu sudah ditandai sama Sunan Bonang. Ya kayak Rasulullah. Orang terbangan itu sudah ada. Tapi kalau ada orang terbangan, tengah-tengahnya mesti ada yang nanti telanjang. Rasulullah gak menghilangkan terbangnya, tapi telanjangnya hilangkan. Tapi terbangnya tetap dipakai untuk tolak. Hebat. Orang tolak juga sudah ada, tapi telanjang. Sama Rasulullah telanjangnya dihilangkan, tawafnya dikasih baju ihram. Orang akikah sudah ada sebelum Rasulullah, tapi orang akikah itu serem. Kalau pengen anaknya hebat sebelumnya singo. Nanti bayinya dilapor gede singo ini. Biar anaknya apa kalau dagang itu hasil sembelihkan kota dah. Dagang biar nanti kalau jadi panglima perang itu hebat sembelihkan kuda perang. Dia jadi kuli itu lari sembelihkan kimar atau bijul. Itu sama Rasulullah sudah dari umumnya belinya tetap, tapi ganti kambing dua atau satu. Jadi tidak ada Rasulullah, makanya Rasulullah itu cuma diutang lima maka kimar akhlak karir. Makanya kalau ada istilah bakal lima itu sebenarnya kan ya memang terlalu frontal. Jadi kita tidak perlu alergi, makanya kenapa banyak orang sekarang ribut. Ya orang-orang yang ribut ini kan orang yang tidak punya jalur dengan Wali Songo. Jalurnya jalur beda lagi. Mau tidak ngakui Wali Songo. Jalurnya entah dari mana, kalau kita ini kan jalur dari Dalem Rasulullah. Nah seharusnya kan jalurnya Najat. Jalur Najat itu kan jalur yang jauh dari Rasulullah, jalur Muhammad bin Abdul. Nah, makanya kalau pergi kemana-mana kalau jalur luar ya harus ada GPS-nya. Karena kesasar. Jadi kan soalnya jalurnya mana? Jalur GPS-nya mana? Kalau kita kan dari jalur dalam, maka gak terlalu banyak nanya. Maka orang yang itu tenang loh. Jalur dalam bisa bersuruh jalannya. Jadi jalurnya kita nanti. Lah kalau ini jalur luar, maka butuh GPS. Maka setiap pergi kemana-mana, GPS-nya mana? Kenapa? Kalau supir Gojek. Nah, si Jumatil Kubro ini punya nama anak Ibrahim. Bapak Ibrahim belum paham bahasa lo. Lokal belum banyak mengerti. Tapi generasi ketiga namanya Raden Rahmat ini sudah mengerti bagaimana membangun peradaban di Nusantara. Nah di sini ini proses pembelajaran yang luar biasa enggak? Ngampel. Bagaimana membangun Islam, mengajarkan Islam yang jauh dari tanah Arab. Ilmu yang didapat dalam perjalanan dipertemukan dengan budaya Nusantara. Nah kalau ini tabrakan repot. Makanya di sini ini ya Pak Ngampel psikolog. Dan psikolog Ngampel untuk ngatur Islam di Nusantara ini jelas. Apa? Masalah umum Taurat atau masalah umum Injil kasarin. Jadi Islam itu sudah digambarkan di dalam Taurat dan di dalam Injil kasarin seperti tanaman. Asal jasad ahu fa'azal ahu fa'astaglal wa'astaglal 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 wa'asta
aneh. Terus bokne karo anake metu, Pak. Bareng mana, Pak? Bareng terus entar lembal foto-foto di bone pasar kok bae pasar penting wong, Pak. Wong kafir. Tanaman sing bokne anake mana bareng ngopo? Eh metu bareng ngopo? Ya mari. Makanya sudah nampil menanam Islam di Nusantara ini kayak nanam padi. Padi ini tidak tinggal di atas tanah, kalau dianam di atas tanah ini tidak terlalu manuk, maka ditanam di bawah tanah. Nanam padi itu tidak kelihatan, padinya ditutupi dulu. Oh, kayak ini nanam. Dan kalau ditanam pasti karet-karet itu padi, tidak ada padi ditanam langsung. Itu berarti orang pas mati, ketakutan karena ketakutan yang mati gitu juga. Lalu makanya jangan dibawa. Kalau Allah ditanam ke orang pakai pangeran, kepakai Allah, ditabrak kalau mau jemahin. Makanya pakai tanaman cara pasti tanam di bawah namanya pangeran. Kan sama bahasa Majapahit kan pangeran. Musola langgar, kalau orang Majapahit kenal hilang, langgar. Saya selalu salut, yai. Ya ini Saiful dari ribut karena masa pahit tidak kenal Saiful Musola kan lah ada jadi kiai kiai kebuyai selamat itu pak kiai merek itu pak kiai lo makanya kalau di Bojonegoro 1923 ya nama masjid itu bukan masjid tapi sanggar pamuja dari Allah lo masjid tapi kalau itu prasastinya apa tanam bawah Allah menyerah apa? Ya bahasanya lokal. Karena kalau enggak, pasti ketahuan musuh baik. Tabrak musuh baik. Nanem, nanem paling susah itu waktu itu ya. Nanem pak mati itu. Mati itu yang paling sulit. Karena mati kalau orang Islam itu inalilahi wa inalilahi wa. Nah kalau apa kalau orang Hindu kan mati itu reinkar, masih mau berbuat apa saja terserah lah, yang penting kan nanti hidup lah lagi. Yang satu mau berbuat apa saja lah, yang penting nanti kamu kan usaha ditebus sama Tuhan. Nah, yang Islam ini mati yang paling susah, mati paling akhir itu kan matinya orang Islam, mati yang pakai dihitung. Orang Hindu mati reinkar, nanti jadi kalau keliru nanti bisa terbang ke kehidupan berikutnya. Nah, yang saudara kita yang satunya kalau mati enak karena sedosa apapun, sebejat apapun kalian ini ditebus dosanya, enak. Nah, mati akhirnya matinya mau selama hitung-hitungan. Kalau benar ya masuk surga, kalau gak benar ya neraka. Gak ada terus bukti-bukti itu. Suara ini mau tak? Kalau ada sih, makanya orang Jawa harus dijelaskan sama surat yang kaya. Dan itu dari sini proses belajarnya. Yang sana berbicara reinkarnasi ini inalilahi wa inalilahi rojiun. Gimana menjelaskannya? Nah maka akhirnya kemudian inalilahi wa inalilahi rojiun biar dipahami sama orang Surabaya dijadikan bahasa Surabaya. Urip Bojola disangkan parane Duman Dumadi. Nah ini mengajarkan juga tidak mudah supaya tidak lagi sangkan parane Dumadi. Kemudian Sunan Ampel mengajarkan dengan cara apa diajari tembang karena orang Jawa itu paling hobi tembang. Pokoknya renang-renang itu paling hobi lah ngajarkan apa aja kalau pakai tembang itu kan mudah. Paling gampang ya mengajarkan pakai tembang. Ada sahabat pak, ada mentok, 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 takkan, ya ini mau mentok berkandang. Dia semua, dia seperti renang-renang kebobong yang nunggu cumi gak tembak dan bali osri lupa kan itu sudah bahaya itu ya terus ini itu tembak terus ini gudi orang Jawa itu makanya biar orang itu paham tentang mati ini 12 maka tembak yang dihasilkan adalah tembak morisong. Nah, mau coba ini apa? Nampil yang ngajarkan pemulih putri saya mau coba barang pak barang kapat itu kan cari nyawa sih menurut tengah lanjut ya maksud itu nyawa nah manggut jeruk rokok adalah buat saya surah nah ya makan 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 makan
atau jadi yuk, jadi taek, jadi kumpul. Ada yang jadi nufa, lalu nufa itu dicampur nanti kalau sudah jadi segumpal darah, segumpal darah. Ini sudah dikaki, apa diturunkan, turun ya, ya Allah. Alas itu turun bingung, kamu lupa kalau aku Tuhan, nyapa itu jawab, kalau lu galak. Jadi, nah maka aku lu mau tinggi lagu ala fit, itu orang bayi pernah bersyahadat. Nah kalau nyawa ini sudah turun, makanya jadi rokok, rokoknya di ulai-ulai kaki, di tengah otot, ketemu balung, bungkus kulit, bungkus hilang, rambut, sangat lambat. Begitu betul ya, tergantung yang nyetak, kalau yang nyetak mesnya itu keluarnya yang nyetak bangir, keluarnya bangir, kalau yang nyetak hitam ya keluarnya hitam. Nah kalau yang nyetak cuanti sama ganteng ya keluarnya kayak musikul. Nah nyawa ini turun ini temennya empat ya, dalam ilmu tema empat sebelah kiri ini iblis duanya sakit sebelahnya kan malaikat dua ngandol nah ini yang kemudian sering disebut sebagai jin korin sama hawa bahwa ini orang Surabaya paham maka sunan ngambil menyebutnya nopo dulur bapak limo lah maka pancer ini kalau pengen apa-apa bisa pakai kiri, bisa pakai kanan. Pacar kalau pengen istri cantik pakai kanan, baca ya Rahman ya. Jadi kalau pakai kiri ya sudah malaikat ya sudah jalan itu. Pengen kuat ya jalur kanan ya baca ya siapa tak apa ya lah kuat taklah. Ya hobi ya. Kalau kiri ya sudah malaikat ya sudah. Pengen kaya kalau jalur kanan ya sholat duha dan masjid kalau jalur kiri ya bawa ayam cemani dinaik gunung pulangnya sama-sama kaya nah, makanya kiai sama dukun itu sama kiai waktu nerakati kuat ya Tuhan yang mati dukun seberata waktu nerakati kuat ya Tuhan yang mati makanya boleh ayam ditilang tak waktu kiai ya kalau dukung rata-rata terus ya ketemu ketemu potong kacang itu cuma padangnya sisi padangnya lampu sisi padangnya rumah kok udah dipilih lah kami setolok ini ya ketemu ngambil belarak di dalam diopong ini ya ketemu ketemu kayak setolok itu untuk belarak ente kok udah lalu kita renang lalu nol kalau kita renang ini sudah ngampel ya ini yang ngajar. Ini sudah apa ya? Nah maka kembang pertama ketika nyawa turun ini disebut Mas Kumam Kemam dan Nyawa Jurnal Abdul. Setelah Mas Kumam Pak menurut saya mengalami tempat Mijil bakal Mijil lahir sana lahir B. Setelah Mijil Kinan harus diajarkan Sangoni Ganti Agomo Ganti A Lati Bulangan nanti ragamnya di satu bayangkan sih kok mancing cuplet mancingnya bisa mancing di satu kali ini nah ini Kinanti Kinanti ini juga gak lama kalau Kinanti gak diajarkan ngaji gak disekolahi anak menurut sama susul kembang si Sinom bakal gak dicanom di sekolah lindak ini kembang Sinom kembangnya Asmoro Yono satu cinta ke Taman Asmoro tak ikut yang jadi batas monoton untuk bangun kam, bangun subuh langgak itu bangun rumah, langgak itu batas langgak kamu tempatin tandang dulu tandang itu pahit dulu lah, itu bocor bagus banget kok meskipun udah, itu bocor setelah tahun itu pun sebenarnya ramal togel pahit oleh tandang, merasakan manis pahitnya kei. Tapi bantaran gula tempat itu turmo di dalam kaki nurimu. Kedang itu wajib makan manusia, kalau itu wajib makan cobek. Buat manusia apa? Mana ilmu yang kamu dalam praktikan? Mana tenaga yang kamu sumbangkan? Mana harta yang kamu sedekah? Nah orang yang berdharma bakti menusuk kesusul tembang pang pangkur ngerti-ngerti ispaya ilmu ngumpur gengur keselimu untuk usprotol gengur keselampur tatu nombor mangap di sebuah dan tidak percaya dan ngumpur dan ngumpur kumucit rakyat setahun bisa tiyo ya Allah ya Allah
nek dikubur. Lah iki nek wis pangkur iki mungkur ya, dari Partai Selamat dari ketemu tembang namanya Nemegat Rumegat Rogo Sasuma. Nek mati terakhir tembangi pucung menusuk ingin dipocong suku suku bak. Lebok kelawan ciut mulo mutu wae jenenge Bu. Bu siap-siap lo Bu lawan ciut. Jadi pelajaran kebangunan pertama itu Pak. Di sini digodok pembelajaran menaklukkan bojo dengan apa? Dengan kasarkin, dengan seperti tanama. Nah itu sudah pulauan cia takut di malaikat bukan. Nah gimana buka? Allah. Oh wabuk malaikat goblok oleh Allah ya orang itu. Bagaimana tahu tak dari malaikat roket konco maco piye muni Allah ora iso iya iku ilang tembangune ora dilali baca dhewe ora apa nabi gelem belajar kuwi lho ora pengajian ya tak ngono ora ngaji ora turu ora ngaji kok oleh berarti matane mah ngaji ade ora matane turu berarti matane ora ngaji. Tapi selagi bokongnya isi lunggu, berarti bokongnya bokong ngaji. Ya sebelum belajar, gue sudah nonton rekoh yang ngeru. Gue jenengan ke daerah berikir ya, nonton rekoh yang ngeru. Dia diri-tari kata, minyang. Gue jenengan ke parah, gue satu ya, shock gue tuh dilakukan, gue tuh lupa. Gue nyang, gue nyang nih. Gak mau maju-maju di konsumat, gue siapa dia minyang. Penumpang itu kelasnya turun morok tekan gon, atau sopir, jopes, kalian nggak bayar mobil belum bayar. Nanti rasa belajar jadi sudah ngambil itu di lingkungan orang dalam belajar takut parok buka, ahe, kalau aku tepat pada umur canggah dulu nih, nanti waleh nanti dalam acara cemplung ke rokok, udah angkat gantung kau sih. Rumpuh ini modal madri lo tarangan bodoh gecek kacil umur ya kumat bobo bosok lo pangkati menusuk anak bapak simbah buyut cangga pare udek gantung simbur tarangan bodoh gecek bobo jadi kalau sudah bunang terus dijekit kamu lancik kamu lancik ini nang gampang urip iku nang yo nang kene yo nopo no yo nang kene kan sing nopo nang lobi iki kok urip terus ngolokat elek terus jadi manusia kadang-kadang elek mulo nek pengen kadang-kadang kok pungkasan pengen ampe dandang ayo dandang balik nang sanjana dandang balik nang Gusti Allah kok kebangku ning kadang racun Nah, pelajaran itu ini dibentuk kali dengan tentu sakit itu pak dibentuk dengan demak kalian dengan kali Joko dibentuk kalian Joko tinggir dan pajak sakit pajak dibentuk dengan Suto Wijoyo tentu jalan pulau-pulau tersinggir sampai habis pun apa pulau zaman no sampai zaman on itu lah yang akhirnya mampu menembus pertahanan jari lagi buat bila ini selalu itu pernah kasih lalu lo begitu di tandur dengan begitu halus sembilan kali saya ngecek lokasi ngecek lapangan nanti tembak lirki lir padu di musuh padu lagi bertumpul durung terus dicek namun lo kalimat ini menjadi telik sandi supaya ngerti wis tumpul lo kok durung sunan ampe milih muridnya namanya Raden Husen ngaji di pojok baik dari akibat terung. Nah tugasnya apa? Menunggu pintu gerbang, kalau mau lo buka, kalau mau coba ikan? Ya. Kenapa?
tanggulmu sih mau tinggal di wis juru-juru Islam kira dan nanti nera Islam tak boleh tanggulmu gitu baru orang tuh berbeda gak mau beli beli gak mau mau beli sampai ini lu mau kira genteng ini mau lagi kira genteng tengah nanti saya nera Islam gak beli beli kelas percobaan gitu jelas beda beda dengan genteng ini maupun jelas pun aman tinggal membangun bagaimana macam apa pelan-pelan ya sorois Islam. Tapi nabi ini pun Mbah Abdul Rahman, yeah. Mbah Abdul Rahman ini sunat utuh. Mbah Abdul Rahman itu sudah sabar, ada serbuah yang mencobai kesuwen. Mulai dibantu kalian Mbah Abdul Qadir sini dan Gihan, nyerbu mencobai, tidak dari kata yang musim terjadi perang dan pintu gerbang timur mencobai, akhirnya sedoyo sedo, titroyo tawuran mencobai. Kerto dikenal dengan kuburan seni di Jakarta sih galak-galai diarono, FPI berarono jarono, lantas kajian jarono, nah ini begitu pembelajaran seperti ini punya murid Sunan Ampel, dia kata nopo Adipati Dem, Demak, Rantai nopo Baisa, dia anak Sunan Giri membangun bangsa ini. Ini Sunan Gunung Jati di Cirebon namun muridnya Sunan Ampel pindah ke Sulawesi jenis Datuk Rimbandang bertempat di Gunung Bawakareng membangun kerajaan-kerajaan Islam di Sulawesi. Aryo Abdillah pindah Palembang membangun kerajaan Islam di Palembang. Palembang ini bersatu bersama-sama sampai jadi bangsa-bangsa London terkau begitu London terkau dilawan bareng-bareng seiring dengan runtuhnya macam baik lawan bantai londo lu lumo itu londo lumo kalau prosok kenapa harus membangun kebersamaan dalam perbedaan dalam binekaan ini tetap dalam satu daerah namanya wilayah karena ini ada semua bekas tinggalan Orowa Bali tinggalan Orowa Bali ternyata baru merasa Arab itu satu bangsa dipukul puluhan negara dan kita baru merasa puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia membangun negara kesatuan Republik Indonesia makanya tidak bisa lagi dengan konsep Raja Hamba Kamulogus Gusti maka konsep besarnya adalah Rasulullah yang membangun kulukum rohim makulukum masyurunan rohim jadi maka hilangnya kamu logus diganti dengan kalimat ro'iyah satu-satunya bangsa yang mampu mengambil kalimat ro'iyah ya Rasulullah menjadi pengganti struktur lama kepada struktur yang saling bertanggung jawab hanya ulama Indonesia tidak ada lain ro'iyah itu berikutnya rakyat zaman dulu harus mengarahi Pancasila tidak bersumber ke Islam mereka yang kemampuk lagi makanya bangsa keras sama orang-orang yang mengatakan Pancasila berkata kafir ini nabrak Feli pula nabrak pengajian nabrak Feli karena Feli anti Pancasila nabrakan kalau bangsa rasa yang ngomong takut ngomong urusan ini keluhan Ansor masih kurang kuat mana ketua Ansor kan masih full belum dia masih full lagi profesor perorangan pemuda Ansor itu lah barat ini kami itu prosesnya begitu makanya jangan salah kita ini kadang merasa bahwa orang-orang kita itu dia tidak sesuai dengan Quran Sunnah maksudnya sih tidak sesuai itu karena sana tidak ngerti tapi lama-lama mereka juga paham kok sana dulu saya anti kebudayaan saya ya sudah apa pak bayang gitu bisa kawitan itu langsung bayang dan lagi nama bayang saya dina bisa tidak mau saya dina langsung Muhammad lama-lama dengan Indonesia kan tidak cocok karena orang Indonesia itu sudah haus tentu baik sana diajarkan lata jauh juga Rasul ibai dan aku gak tuan itu ambil umat bahwa kamu jangan panggil utusan seperti kamu manggil temanmu di sini itu sudah sangat bagus Pak Lur Bakso ya mas tukang patri papa pak kalau itu selalu ikut Muhammad itu kan lama-lama malu sendiri dong
Akhirnya sekarang mereka mau menyebut nih Sayyidina gak mau, tapi Kakinda, Nabi Ina, Rasul, pokoknya mulai terserah sebenarnya kata Sayyidina. Lalu dia sibuk, ini saya tinggi, ini mau mulai rohi, gak mau, sekarang mau karena sudah tahu lataku 5 juta lu bisa pilih dari apa, tak tahu, tapi karena masih malu pakai semoga apa. Nah, tapi biar kalau pejabat kayak musim pun biar ke kiri ke kanan biasanya membeningkan cipta. Jadi makanya mereka sekarang banyak menggunakan slogan kembali kepada Quran dan Sunnah. Mereka kembali karena mereka pernah pergi. Lah aku masih seperti yang dulu. Akhirnya kita ketemu Sirotol Ustaz, ini tidak pernah dihilangkan Sirotol Ladina Anhamta. Nah, sih kalau ketemu Sirotol Ustaz, ini kehilangan Sirotol Ladina. Nah, ya harus, ya. Umpah katil, kumodong. Nah, sih kita ketemu. Enak. Akhirnya begitu sudah ketemu, terus diajarkan. Oh, ya, tadi bahannya dukul. Akhirnya nanggung sholat, bangang pelek. Tapi kalau masih ini kan mesti nenggok nih, nenggok tak kacen lah kalau sholatnya Rasulullah kan tak sholat lemah, mungkin sholat sini ya miring. Kalau dicakai supaya tak kacen. Ibarat tanaman itu kalau nenggok itu kan dicakai kiri kan, kanan lah. Kalau sholat karena kalau kacennya sholat bukan 11:12. Sholat dulu itu kalau di Arab 11:12 itu berdiri. Kalau di sini 11:12 masih miring begini. Kenapa? Karena makmumnya masih bisa. Awal, ayo biar berdiri tegak, dibangunkan setengah dua Allah akbar. Isi huruf panjang, Robbana, ya Robbana. Isi huruf panjang, mana tombol? Ah, ini mau kode namanya, ini dia. Ini kita saja baru kiannya marah. Diurungi terus mulai untuk berdiri. Nah setelah itu bangunan berikutnya cakai macam ini. Kenapa? Karena ternyata sholatnya bocor. Allah Akbar. Itu kuai belum. Allah Akbar. Ting-ting mengkapsu. Nah semuanya wajar. Maka kemudian ditambal dengan di Mbak Samu, satrinya Mbak Belo, satrinya Mbak Cokor Seusunan, satrinya Mbak
Sunan Bonang, Sunan Satria, Satria Bakali Joko, Satria Sunan Bonang, Satria Bang Ampel, Satria Bang Prohim, Satria Syed Sumadil Kubro, Satria Syed Muhammad, Syed Satria Syed Ahmad Jalaluddin, Satria Syed Abdul Malik, Satria Syed Amin Merfaqih, Satria Syed Ahmad Sofiq Merfaq, Satria Syed Ali Khalid Basam, Satria Syed Albi, Satria Syed Muhammad, Satria Syed Ali, Satria Syed Ahmad Al-Muhajir, Satria Syed Isa Nakib, Satria Syed Ubaidillah, Satria Syed Muhammad, Satria Syed Ali Uroi, Satria Syed Jamal Sofiq, Satria Syed Muhammad Bakir, Satria Syed Ali Zainal Abidin, Satria Syed Ibn Hasan Beep!
Jare urip lanang sing entuk kompret ngono. Lho kok iso sing urip lanang terpancing emosinya, langsung merayu dengan rayuan mau. Dempre, kamu cinta padamu. Kalau kau ingin bukti cinta kepadamu, akan aku buktikan. Kalau kau harus meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan. Dan merebut mahkotanya, aku ambil sebagai hadiah cinta kepadamu. Suaranya itu malah memperintah. Dan Nabi Sulaiman dengar kayak gitu, ya aku gak perintah lagi. Inilah kalimat emret dalam hidup. Nah kita ini kan akhirnya rumah Nabi terakhirnya rindu. Gak pernah ketemu. Makanya besok kalau ketemu Rasul kan umat yang lain. Salam alaik kayak Rasulullah. Ya Abu Bakar. Lah kalau kita ya Rasulullah salamun alaik. Itu dari mana? Bangunnya itu. Maksa korban pakai unta atau poli, polisi nongjolong untuk itu.
ruminya. Jadi kecoh kita, jadi prosesnya dari sini. Makanya teman-teman misalnya mau belajar apa gitu ya dari sini. Makanya kalau aku yang mau mempelajari aku ya mulai mungkin ini yuri apa istilah makhluk kita Allah bahkan berizin azab yang akan syak aku fa'azahu fa'asallahu masalahnya suki yuk suzuruh al-yadi lebimul lupa berarti itu tanaman maka Islam di sini sudah seperti tanaman nah yang baru datang telah yang dipakai wakafah bila yusyaita Muhammadur Rasulullah waladina ma'ahu asyidha walal kufar rumah Ubay namun kalau merupakan sudahnya bertakun atau ulamin Allah waliduanan simahu filuduhi min adaris sujud padahal ayat itu lanjutkan yang matahu bukit tawron wa matahu bukit izin kajar para sudah sampai di matahu bukit tawron izin sehol lagi wakafah bila di jahil jahil makanya di sini itu pelajarannya laku di rumput. Baliatin, hasilnya kita kau ilahi malam kan bawa kal ya bu. Makanya belum syukur di usir pun bikin peraturan. Tolong bikin perda, nggak perlu. Kita ini punya kebiasaan yang kurang baik. Apa kebiasaan yang kurang baik? Kita ini punya laku di rumput baliatin, tapi kenapa yang paling ramai kok malam kan bawa kal ya bu? Karena kita ini sering iseng. Islam kita ini sering jadi aneh, kenapa? Kalau ada orang Nasrani masuk Islam, itu kita langsung suruh pidato. Padahal dia di dalam agama yang sebelumnya bukan siapa-siapa. Ya paling kalau Kristen biasa, begitu pidato yang dilakukan ya Allah, agama yang sebelumnya biar dibilang masuk Islamnya benar. Kita jadi rumah itu kata ibu, lo kayak perda ya sepuluh. Gak usah ngomong sih,
Kok ora ngono yo. Ngono to. Lalu tak saloni. Kalau ala pati guru buhum ini dijamin maishahnya oleh inna wasaqwa tu bil fuqara kasata wa ala pati guru. Jadi tak ada yang jarang menghafalkan Al-Qur'an yang mungkin lebih sering paham dalam tabur kali ya tujuan. Selama Natal ram, cuman ya kiai kiai biasa lah itu. Biasa. Bawa pas pulau depan di dalam gereja biasa. Depan di dalam gereja ditanya Nabi Isa sudah meninggal apa masih itu? Masih hidup tapi dibilangin Nabi Muhammad masih hidup apa sudah meninggal? Sudah meninggal. Nah, terus pertanyaan berikutnya enak mana? Berteduh di bawah pohon hidup apa di bawah pohon mati? Bahwa kan bingung ya, kita berteduh di bawah pohon mati tidak masuk akal. Tapi kalau dijawab enak berteduh di bawah pohon hidup mengakui Nabi Isa repot. Akhirnya bahwa enak berteduh di bawah pohon mati. Nah, kalah kamu berteduh di bawah pohon mati. Enak di bawah pohon hidup, enak di bawah pohon mati. Lo kok bisa? Nah, ini pohon mati semua Belanda. Mati mati kafe. Jalan itu baru loh, ternyata si pembunuh tak berantem.
nabrak rokok. Itu kan itu yang benar, normal, normal, dan konsisten. Kalau nggak kalau tambah dulu, udah muslih, udah tambah rame. Solawatan jihad, tambah rame sampai itu baru ngerti roknya. Jadi tidak semua orang mendapatkan barokah di panggung ini bersemayamnya para wakil. Ini dia. Kulung-kulung ini kok emang berasa terlalu. Macam-macamnya perluan ini, ya kan duduk, kan duduk, kan duduk, kan duduk, ya kan. Periman kulung-kulung ini, nah, saya akan kue. Itu deh, kayaknya itu periman kulung petang-kulung. Petang-kulung ini kok besar, kok. Barisan,
Baris.